ajang tarian ini, perajian ini di ajang seleksi para pemain perang. Oke, ini dari Indonesia. Selamat datang di Desa Adat Ende Lombok. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sasak adalah suku asli yang mendiami Pulau Lombok. Salah satu wisata budaya Lombok yang terbaik adalah desa tradisional Sasak. Desa wisata Ende terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di kampung ini, mereka masih menjaga pola hidup tradisional dan melestarikan budaya warisan leluhur. Seperti menenun secara manual dengan beragam motif dan warna yang cerah. Banyak wisatawan yang menyukai kain tenun songket ini. Mereka membelinya sebagai souvenir khas Lombok yang bernilai seni tinggi dan unik. Namun yang paling unik dari kampung Sasak ini adalah landa rumah terbuat dari kotoran sapi. Campuran dari 70% tanah liat dan 30% kotoran sapi. Berfungsi untuk mengusir nyamuk dan lantai tidak akan berdebu. Untuk perawatan lantai, pemilik menggosok lantai bagian dalam dengan kotoran sapi sebulan sekali, sedangkan teras sekali setiap 2 minggu. Suku Sasak juga dikenal pemberani dalam mengusir para penjajah. Dan untuk melatih ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian, mereka melatih seni tari Peresean, yaitu seni berperang. Pertarungan antara dua lelaki bersenjatakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Kini Peresean dipertunjukkan untuk menyambut tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Tarian ini, perajian ini di ajang seleksi para pemain perang. Oke, ini dari Indonesia. Dari Indonesia. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan subscribe, like, and share ya. Thank you.